Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita tentang kegiatan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kepala Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat bersama-sama dengan lembaga, perangkat desa, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan Babinsa menyulap tempat pembuangan sampah menjadi taman di sekitar jembatan lintas jalan Trans Kalimantan. Membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dijadikan tempat pembuangan sampah adalah tindakan yang tidak berestetika. Untuk itu, Kepala Desa Bumi Harjo memanfaatkan ban bekas untuk menghiasi daerah yang sering dijadikan warga tempat membuang sampah. Ban yang biasanya dimanfaatkan sebagai pot bunga, dicat berwarna-warni, dan disusun secara rapi di sepanjang pinggir jembatan. Selain itu, di tempat ini juga dihiasi dengan berbagai macam bunga agar daerah ini menjadi lebih asri dan menjadi lebih cantik. Dikatakan Kepala Desa Bumi Harjo, Sunardi, bahwa tujuan dirubahnya tempat masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembarangan ini agar mereka tidak lagi membuang sampah secara sembarangan, terutama di sepanjang jalan ini. Ini menjadi tempat pembuangan sampah. Jadi kami berupaya lembaga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lintas sektoral, ada Babinsa, Babitantipmas. Kami berupaya bagaimana mengubah pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harus ada tindakan. Salah satunya tindakan yang nyata itu kami mengubah yang dulunya menjadi pembuangan sampah, kami ubah menjadi taman. Nah, sumber dananya kita berupaya panggilan PAD Desa Bumi Harjo. Juga tidak kalah penting partisipasi masyarakat. Ini dari chat ini alhamdulillah semua bantuan dari masyarakat. Dikatakan Sunardi, dalam mengelola sampah ini pihak desa tengah berangsur-angsur dalam membuat tempat pengelolaan sampah yang akan menjadi tempat masyarakat membentuk kelompok swadaya masyarakat. Dari Desa Bumi Harjo, Kota Waringin Barat, Irwanuddin, Jurnal TV.